Ya, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke saluran Hua Ko. Ya, Hua Ko Channel. Ya, sebelum saya teruskan berita yang gempar ini, sila subscribe ke Hua Ko Channel. Dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi ataupun pemberitahuan daripada YouTube apabila saya upload video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang. Dan mari kita sama-sama tengok berita yang gempar ini sekarang juga. Ya, berita dari FMT. 115 ahli parlimen tolak darurat dakwa Anwar. Wow, jom kita tengok. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mendakwa seramai 114 atau 115 ahli parlimen menolak usul darurat daripada Kerajaan Perikatan Nasional PN. Beliau berkata, jumlah itu mencukupi dan meminta Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mempertimbangkan usul tersebut serta memanggil sidang parlimen dengan segera. Sekarang telah mencecah 114 atau 115 yang menolak usul PN. Jumlah lebih dari cukup. Jumlah setakat ini menolak pandangan PN perkara darurat ditolak majoriti ahli parlimen, katanya dalam buah bicara minda Profesor Negara edisi Bicara Negarawan. Rabu lalu, Anwar mempertahankan surat kepada Agong memohon isan baginda untuk membenarkan parlimen bersidang ketika darurat. Sebelum ini, beliau menghantar surat kepada semua ahli parlimen dalam usahanya merayu Agong, mengatakan parlimen perlu bersidang segera untuk membahaskan isu darurat COVID-19 dan kemelut ekonomi. Dalam pada itu, Anwar berkata, jumlah itu cukup untuk menolak usul darurat PN tetapi bergantung kepada isan Sultan Abdullah. Ini tidak boleh disangkal. Apakah jumlah itu cukup? Itu lebih dari mencukupi kerana ini dalam ruang yang terbuka, yang lain itu seperti mana saya sebut saya hanya mampu menyampaikan kepada dan akan kemudian menyusuli dengan Agong dan tidak sebelumnya. Bagi saya, kalau tanya saya sekarang jumlah mencukupi, tapi kena tunggu isan dan budi bicara tuanku untuk mendapat makluman berikutnya, katanya. Anwar turut berkata, Gabungan Parti Sarawak GPS juga sedang berbincang mengenai usul darurat itu. Bagaimanapun, beliau tidak mengetahui hasil perbincangan GPS itu. Saya tidak tahu apakah keputusannya, tetapi ternyata kalau ini berlaku, maknanya yang komited betul mendukung darurat dan pengandungan parlimen itu tak mungkin sampai 90 ahli parlimen ataupun jauh lebih kurang, katanya. Kerajaan atas persetujuan Agong mengisytiharkan darurat kuatkuasakan hingga 1 Ogos atau lebih awal. Jika jumlah kes harian COVID-19 dapat dikawal dan dikurangkan dengan berkesan. Ia disusuli jaminan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bahawa darurat bukan rampasan kuasa dan aktiviti ekonomi akan berjalan seperti biasa. Tetapi, parlimen serta semua Dewan Undangan Negeri digantung sehingga tempoh berakhir. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan berjumpa pada video akan datang untuk mengetahui perkembangan semasa politik di negara kita pada video akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Hua Ko Channel. Ya, subscribe sekarang Hua Ko Channel. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.